Basketball Fans, balik dengan gue Ricky Padilla. Hari ini kita kembali lagi ke segmen Next in Line. Dan hari ini gue ingin memperkenalkan salah satu pemain Universitas Pelita Harapan, yaitu Patrick Nicholas. Menurut gue Patrick ini mungkin sedikit under the radar ya, karena mungkin banyak sekali bintang-bintang basketnya di UPH. Tapi yang pasti perannya Patrick ini untuk UPH tetap penting sekali. Dia biasanya kayak mainnya posisinya power forward, tingginya sekitar 188 cm, umurnya masih 21 tahun, dia kelahiran 98, nanti ulang tahunnya bulan September. Nah, Patrick ini menurut gue masih sedikit undersized memang kalau bermain di sebagai big man, tapi yang pasti kemampuan rebound ya, gue bilang di atas rata-rata. Dia ini punya timing untuk mendapatkan bola rebound tuh bagus banget. Apalagi offensive rebound, dia tuh sering banget memberikan UPH second chance point dengan offensive reboundnya dia. Di Liga Mahasiswa jelas dia pasti kalau di posisi 4 masih bisa survive. Tapi misalkan kalau nanti Patrick ingin naik ke profesional, gue yakin dia harus main di posisi ketiga. Tapi yang pasti dia pun udah mulai nih, kok gue lihat ada touch-touchnya sebagai pemain small forward atau sebagai pemain wing. Gue lihat juga beberapa kali nonton pertandingan UPH ini, dribblingnya not bad. Dan juga dia actually passingnya ini sedikit underrated juga. Menurut gue passing game-nya dia cukup bagus. Apalagi kalau dia dapat bola di post, dia bisa lihat temannya mana yang open, biasanya dia kick out. Lalu juga yang pasti dia shooting touch-nya dari mid-range cukup bagus, dan juga dari 3 point cukup bagus. Jadi menurut gue nanti bila dia ingin main ke professional, transisi permainannya dia nggak akan terlalu susah-susah banget, karena memang dari Liga Mahasiswa pun dari sekarang dia sudah mulai membiasakan untuk bermain sebagai wing player. Dan akhir-akhir ini gue lihat juga dia sama Haifan, third world handles, ini rajin latihan. Sepertinya dia lagi working on his handles dan juga mungkin outside shootingnya dia. Jadi kayaknya sih kalau gue nggak salah dia ada 1 tahun lagi main di UPH bila memang Liga Mahasiswa bisa dijalankan musim kali ini. Jadi ini adalah sebelum dia mungkin, gue sih harapkan dia naik ke IBL. Jujur gue nggak tahu rencananya dia apa. Gue juga dengar kabar tampaknya bisa aja dia main ataupun masuk ke tim nasional 3x3. Jadi kita tunggu aja nanti langkah selanjutnya untuk Patrick. Tapi yang pasti ini adalah mungkin juga salah satu pemain muda yang mungkin sudah diincar sama beberapa pemain, sama beberapa tim IBL. Karena menurut gue dia ini salah satu pemain yang hustle banget sih. Jadi setiap pelatih pasti suka banget tipe pemain yang seperti ini. So guys, itu aja video gue hari ini. Kita lihat aja nanti siapa lagi yang akan gue feature di next in line. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.